Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Ketika host kawakan bertanya, ya, host kawakan itu terdiri dari Raffi Ahmad dan Andre Taulani yang disebut The Sultan, Sultan Andara, dan Sultan Bintaro. Ya, mengemas pertanyaan yang syarat jebakan, terkuaka keseriusan di antara keduanya, yakni Lesti dan Bilar. Akhirnya, dengan pertanyaan yang penuh lika-liku dan jebakan itu, Lesti dan Bilar menjawab. Apalagi ending dari pertanyaan Raffi Ahmad yang ditujukan kepada Lesti. Tentu saja, Lesti dibuat tak berdaya ketika ditanya oleh Raffi Ahmad. Ketika Bilar menikahinya akan bagaimana? Lesti dengan tersenyum tersipu mengatakan dia akan bahagia. Ya, tentu saja ketika Bilar menikahi Lesti, Lesti akan merasakan kebahagiaan. Dengan sedikit berkilah, Lesti mengatakan siapapun yang menikah pasti ingin bahagia. Tentu dirinya pun ketika menikah pasti bahagia. Karena itu pilihan terakhir dan terbaik bagi dirinya, yakni menjalani kehidupan baru. Seperti yang pernah ia sampaikan sebelumnya, bahwa ia ingin menjadi istri yang soleha. Begitupun dengan Bilar. Sebelumnya, ketika dia tampil di Indosiar, dia pun mengatakan ingin melengkapi separuh agamanya, yakni sunnah Rasul, dengan menikah. Bagaimanakah kira-kira menurut kalian? Akankah kedua pasangan ini akan berbahagia ketika melangsungkan pernikahan itu? Ya, marilah kita doakan Bilar dan Lesti. Lesti Bilar, semoga mereka disegerakan menempuh hidup baru bahagia dalam pernikahan. Itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.